Jadi deh. Tinggal gue kasih. Tapi gimana cara ngasihnya ya? Kalau gue kasih di sekolah, ntar dilihat Devon. Pasti bakalan rame lagi. Motor. Yaudah yuk. Mobil gue mana? Hah? Lo yakin tadi pagi lo parkir di sini? Ya iya lo gue di sini kok parkirnya? Kok nggak ada? Eh bener lo nggak ada? Mana ya? Mobil lo nggak hilang Lan. Tapi udah gue pulangin. Lo pulangin? Gimana caranya? Orang kuncinya ada sama gue kok? Iya tadi waktu di ruang UKS, diem-diem gue ambil kunci mobil lo. Terus gue suruh sopir gue nganterin mobil lo pulang. Ya, sorry gue lancang. Tapi gue tahu dengan keadaan lo kayak gini, lo pasti gak bisa nyetir pulang sendiri kan? Ya terus gue gimana dong? Ya lo pulang sama gue aja. Enggak deh, gak usah. Gue naik taksi aja. Lan, please. Gue ada mobil. Lo gak perlu naik taksi. Gak usah. Gue gak mau keadaan lo semakin parah, Lan. Please. Oke. Gue ikut sama lo. Tapi Yasmin juga ikut sama lo. Ya udah oke deh. Yuk. Siapa sih, Mam? Oh, sepupu gua. Oh, sepupu. Sepupu cewek apa cowok? Cewek. Umur? 17 tahun. Sifatnya? Sifatnya ya sebenarnya rapi. Terus juga bertanggung jawab sama pinter. Tapi kalau kumatnya lagi kambuh ya orangnya nyebelin, terus juga jutek. Ya pokoknya nguras emosi. Tapi gue gak bisa lihat dia susah. Bawaannya gue pengen nolongin aja. Habis mukanya melas, bikin gak tega. Kayaknya lo sayang dia sama sepupu lo. Sayang? Iya, sayang banget malah. Gue jadi penasaran sepupu lo kayak gimana sih. Beliin ini aja buat sepupu lo. Kan tadi lo bilang sepupu lo orangnya rapih kan? Kalau orang rapih itu pasti semuanya dicatat. Jadi mendingan lo beliin agenda aja. Percaya deh sama gue, pasti langsung dipakai sama dia. Ya udah deh. Di situ aja deh. Ya udah, ayo pelan-pelan. Ya. Bisa gak? Akhirnya. Wulan? Kamu kenapa sayang? Hah? Kenapa ini? Aku jatuh dari tangga. Jatuh? Kok bisa jatuh sih? Kamu gak hati-hati. Terus sekarang bagaimana dengan kaki kamu? Bro, sekarang kita ke rumah sakit aja, ya? Enggak usah segitunya, Pak. Ini udah mendingan kok. Tadi tuh udah diurut sama dikasih minyak. Ya ampun. Terima kasih ya kalian sudah anterin Wulan pulang. Sama-sama, Om. Saya senang Om bisa berguna buat Wulan. Soalnya bagi saya, Wulan itu teman yang spesial, Om. Spesial. Maksud saya dia tuh beda dari yang lain, Om.
dia suka bantuin orang, terus dia pinter lagi. Makanya om, maksud saya dia tuh teman yang spesial gitu. Yaudah Lan, kita balik aja yuk. Ya om. Ya sekali lagi terima kasih ya sudah nganterin Mulan ya. Sama-sama om. Makasih ya ya. Oh ya om, kalau misalnya om butuh sesuatu atau Mulan pengen diantar ke rumah sakit atau butuh obat sekalipun, kabarin saya aja om. Mulan juga tahu kok nomor handphone saya. Tentu saja. Kamu hati-hati ya. Ya om, kalau gitu kita pamit ya om. Istirahat ya. Dadah Lan. Pamit. Ya om. Ya, hati-hati. Kalau butuh apa-apa, hubungin saya saja, om. Papa. Yas. Males banget gua nganterin Yasmin. Kenapa lo? Aduh ya, sorry banget nih gue gak bisa nganterin lo pulang. Soalnya gue buru-buru ke kantor bokap gue. Yaudah lo pulang sendiri ya, bye. Devon! Ih gimana sih? Terus gue balik sama siapa? Ini rumah lu, San? Iya, ini rumah gue, Man. Lu kenapa? Gak apa-apa sih, cuman gue mual aja nih, Man. Gue kayak pengen muntah gitu. Makasih ya, Man. Lo udah nganterin gue pulang. Lo mau mampir dulu gak sebentar? Gak usah, gue langsung pulang aja. Oh, ya udah. Susan. Iya, Man. Gua mau lo. Roman pasti mau nembak gue. Lo mau apa, Man? Gua mau lo. Lo kerokan deh. Kayaknya lo masuk angin. Kerokan? Kok kerokan sih, Man? Siapa ya? Enggak, Mbak. Saya cuma lewat doang. Ini saya mau jalan. Wah, kado untuk siapa itu? Pasti bukan untuk si cewek 300 ribu itu kan? Sok tahu kau, Fik. Hehehe, terlihat dari mata kau. Berbinar-binar, terang, penuh energi. Lebay kali kau. Jadi deh, tinggal gue kasih. Tapi gimana cara ngasihnya ya? Kalau gue kasih di sekolah, ntar dilihat Devon, pasti bakalan rame lagi. Kalau dilihat sama Samuel, ntar dikira yang aneh-aneh.
Padahal kan ini cuma ucapan terima kasih aja karena Wulan udah ngajarin gue matematika. Gue antar ke rumahnya.